Rusa sambar merupakan salah satu jenis satwa langka yang saat ini keberadaannya mulai sulit ditemukan. Dengan tinggi mencapai 1,5 meter lebih, rusa sambar merupakan jenis rusa yang memiliki tubuh paling besar di antara rusa lainnya yang ada di Indonesia. Keberadaannya di Indonesia hanya dapat ditemui di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun lalu, hewan ini mulai didatangkan dan dikembangbiakkan di Pulau Belitung. Dari 10 ekor rusa yang didatangkan, 1 ekor diantaranya mati akibat perpindahan kandang dan penyesuaian tempat. Pada tahun ini, jumlah rusa tersebut berhasil bertambah menjadi 13 ekor melalui proses kelahiran dari beberapa rusa betina yang ada. Ruslan, salah seorang yang bertugas memelihara hewan ini di penangkaran rusa di Kecamatan Damar, Belitung Timur, mengatakan, iklim dan tumbuhan yang ada di tempat ini sangat cocok untuk mengembangbiakkan satwa langka jenis rusa sambar ini. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum punya kendala, belum ada kendala apapun. Dan juga untuk pakan, ya alhamdulillah di tempat kita ini cukup banyak dan cukup bagus. Selain rumput-rumputan nih Pak, makanannya apa lagi sih Pak? Ada pakan selain dari rumput, kita kasih makan tambahan Pak ya. Kita kasih makan tambahan yaitu dedak, sayur-sayuran, ataupun buah-buahan. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini kita tengok kondisi dan situasi yang ada di sini, perkembangannya sangat pesat ya kan. Dan juga kesehatannya sampai saat ini ya cukup baik. Sekarang lah dibuka untuk umum ini katanya. Lah boleh lah. Jadi kalau ada pengunjung yang ingin ya melihat dan apa nama itu datang ke sini, untuk saat ini kami persilakan. Petugas penangkar di sini Pak, kalau mau makanan dari luar ya, untuk saat ini belum kami izinkan atau belum kami bolehkan ini, terkecuali makanan yang telah tersedia di penangkar ini sendiri. Selain memiliki tubuh berukuran lebih besar dibandingkan rusa jenis lainnya, warna bulunya yang kecoklatan dan ada juga yang berwarna abu-abu adalah ciri khas lainnya dari rusa sambar. Dari bentuk tanduknya, rusa sambar ini pun memiliki ciri khas yakni tanduk yang panjang dan hanya dimiliki oleh rusa sambar jantan. Dengan ekosistem yang masih alami dan membuat perkembangannya cukup baik, keberadaan rusa sambar di penangkaran ini tentunya diharapkan terjaga dan dilestarikan. Dari Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.